Halo Sobat Nova, kembali lagi bersama aku Cika. Dan di video kali ini Cika akan berbagi tips nih, bagaimana cara membuat make up kita itu full coverage meskipun kita menggunakan foundation yang medium. Sobat Nova pernah nggak sih memiliki foundation yang Sobat Nova sukain banget, tapi sayangnya dia itu medium coverage? Sedangkan kulit Sobat Nova sedang berjerawat seperti aku, ataupun ada bekas jerawat yang menghitam, pastikan kondisi ini bisa membuat rasa kepercayaan diri menurun ya Sobat Nova. Oleh sebab itu, Sobat Nova tidak perlu khawatir ataupun sedih lagi, karena Cika akan berbagi tips bagaimana sih cara mengubah foundation yang medium coverage hingga full coverage. Seperti yang sudah Sobat Nova lihat, di sebelah aku ada foundation dari Maybelline. Ini tuh foundation favorit aku banget. Kenapa? Karena ringan banget di wajah dan hasilnya natural. Akan tetapi ada kekurangannya nih, dia tidak bisa menutupi bekas jerawat sampai sempurna. Yang kedua, Sobat Nova harus menggunakan bedak tabur. Terserah Sobat Nova mau menggunakan brand apa saja yang Sobat Nova sukai, kalau aku menggunakan dari Revlon. Lalu bagaimana ya cara mengakali foundation ini agar tidak sia-sia nih? Sobat Nova, saksikan video Cika sampai habis, tapi sebelum itu jangan lupa untuk klik tombol like dan subscribe-nya, and happy watching! Yang pertama, sudah pasti Sobat Nova harus membuka bedaknya. Lalu, kalau aku kan orangnya agak simpel ya, jadi bedak taburnya aku taruh ke tutup ini, seperti yang Sobat Nova lihat. Setelah itu langsung saja deh Sobat Nova bisa campurkan menggunakan foundation kesayangan kamu. Kalau aku sih pakai perbandingan 1:1. Lanjut langsung aja Sobat Nova bisa blend. Kalau sudah merata bisa langsung aplikasikan ke wajah. Nih Sobat Nova bisa lihat ya, wajahku di sini ada bekasnya, bekas jerawat. Aku langsung aplikasikan. Nah, lihat bekas jerawat aku langsung tertutupi. Nah, Sobat Nova bisa lihat kan bagian jerawat aku yang di kening itu langsung tertutupi banget hanya dengan menggunakan campuran bedak tabur dan foundation. Dan Sobat Nova tinggal ratain aja biar hasilnya itu nggak terlalu ngeblok, jadi tetap terlihat natural. Tada, sudah jadi deh Sobat Nova. Kamu bisa lihat kan kalau ternyata wajahku benar-benar tertutupi bekas jerawatnya ataupun jerawat. Jadi Cika bakal merekomendasikan teknik ini untuk Sobat Nova gunakan ke acara formal. Udah gak perlu lagi deh beli foundation mahal-mahal hanya dengan kata kunci full coverage. Sekarang Sobat Nova bisa memanfaatkan foundation apa saja asal memiliki bedak tabur. Nah, tips terakhir yang Cika akan kasih tahu ke Sobat Nova yaitu kalau Sobat Nova ingin foundationnya tahan lama dan tidak retak atau tidak cakey, maka kamu bisa lapisi lagi menggunakan bedak tabur. Biasanya Cika akan seperti ini. Nah, Cika diemin aja kayak gini. Aku tunggu sekitar 1-2 menit baru deh langsung dihempaskan menggunakan brush makeup. Nah, tadi aku sudah menghempaskan bedak tabur tersebut nih, Sobat Nova. Lihat, hasilnya bagus banget kan? Kamu tinggal tambahin blush on aja sama menggunakan setting spray biar awet makeupnya. Oke, kira-kira Sobat Nova tertarik nggak sih untuk menggunakan teknik yang sudah Cika berikan?
Lumayan loh kalau Sahabat Nova menggunakan teknik ini bisa meminimalisir pengeluaran karena tidak perlu membeli barang-barang mewah lagi atau barang-barang mahal dalam dunia make up. Dan seperti biasa ya Sahabat Nova, kalau Sahabat Nova suka video ini jangan lupa untuk klik tombol like, subscribe, komen, dan share ke teman-teman Sahabat Nova kalau video ini sangat informatif. Sampai jumpa di video selanjutnya ya. Dadah!